Penerapan mekanisasi modern 4.0 di bidang pertanian menjadi solusi dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Di antaranya adalah drone penebar benih padi, memiliki kapasitas 20 kg gabah, mampu menebar benih dalam waktu 0,8 hingga 1 jam per hektar. Drone penyemprot pupuk, kapasitas 20 liter. Robot tanam padi dengan 6 baris tanam, memiliki kapasitas kerja 3 jam per hektar. Autonomous traktor, traktor tanpa awak, terintegrasi GPS. Smart irrigation berbasis IoT meningkatkan efisiensi kerja. Traktor perahu dapat beroperasi di lahan rawa, meningkatkan efisiensi kerja. Alsin panen dan olah tanah terintegrasi, dua proses kerja sekaligus, yaitu proses panen dan olah tanah. Upja Smart Mobile, aplikasi berbasis Android, memudahkan petani dalam proses usaha taninya. Penerapan mekanisasi pertanian 4.0 diharapkan proses usaha tani semakin efisien guna menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan daya saing. Jayalah pertanian Indonesia.